Menghadapi pengepungan yang berat, wajah kecil sangguan Mei yang dipenuhi dengan keraguan. Dia diam-diam mengatupkan giginya dan melihat ke kolam abadi. Su Kinger masih terbaring di sana dengan tenang, seolah-olah dia sedang tidur, dan separuh kolam lainnya gelap gulita dan kacau, tetapi sosok Su Yun tidak terlihat untuk waktu yang lama. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Bertarung sampai mati, tapi dengan kekuatanku, bisakah aku melawan orang-orang ini? Ini semua adalah orang-orang dari pengadilan abadi. Saya, bisakah saya melakukannya? Sangguan Mei yang berpikir dengan gelisah. Dia dengan hati-hati menilai orang-orang di sekitarnya. Hampir semua pisau dingin ditujukan padanya. Dia dikelilingi begitu rapat sehingga seekor lalat pun tidak bisa terbang masuk. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Sangguan Mei yang menjadi semakin cemas, dalam situasi saat ini, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi melindungi Su Yun dan Su Kinger yang berada di dalam kolam. Melarikan diri. Tidak. Tidak, Bagiku, Kinger bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Sebagai seorang master, bagaimana aku bisa meninggalkan muridku sendiri dan melarikan diri? Kalahkan dia, jenderal lapis baja itu sepertinya tidak ingin membuang waktu lagi. Dia mengangkat tangannya dan berteriak pelan, "Dipahami!" Kedua orang di samping segera berteriak, dan Suan Er langsung berjalan menuju Sangguan Mei Yang. Kedua tangan kiri mereka memancarkan cahaya, dan mereka berencana untuk langsung menyegel Immortal Ki milik Sangguan Mei Yang, sementara bila tangan lainnya telah diganti dengan rantai, dan mereka ingin mengikatnya. Melihat itu, Sangguan Mei Yang mengertakkan giginya, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan langsung mengisiki abadinya ke arah mereka berdua. Tidak ada waktu untuk mempertimbangkan, juga tidak ada ruang untuk memilih. Bang! Immortal Ki meledak dari telapak tangannya, membuat kedua dewa lengah. Selanjutnya, Gerakan sangguan Mei yang sangat cepat, dan keduanya langsung dipukul di dada. Immortal Ki yang tampak lembut sebenarnya memiliki kekuatan yang menakjubkan, langsung merobek dada mereka. Keduanya terlempar, menabrak banyak orang, dan setelah mengeluarkan beberapa suap darah, mereka benar-benar pingsan. Melihat itu, sangguan Mei yang tercengang, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, apalagi dia bisa mengalahkan ahli pengadilan abadi dengan satu serangan telapak tangan. Hari ini, dia telah melakukannya. Dia telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mungkin dilakukan. Apakah ini kekuatan kolam celestial? Apakah ini manfaat yang dibawa oleh kolam surgawi bagi makhluk abadi? Tidak heran banyak makhluk abadi akan tergila-gila padanya. Tidak heran pengadilan abadi, yang selama ini dikenal dengan aturannya yang abadi, akan melakukan hal-hal tercela seperti itu. Siapa sangka bahwa kolam surgawi ini benar-benar memungkinkan seseorang terlahir kembali sepenuhnya? Sangguan Mei yang menghela nafas dalam hatinya, tapi ini bukan waktunya untuk menghela nafas, karena saat dia melawan, Jenderal Lapis Baja juga bergerak. Dia seperti embusan angin, langsung bergerak, dengan kecepatan kilat, dia langsung menebas leher Sangguan Mei yang, menggunakan satu tangan sebagai pisau, dia langsung menebas. Energi abadi pada bilah tangan benar-benar membentuk formasi panjang yang aneh, dan menebas dengan keras. Serangannya sangat tajam, tetapi Sangguan Mei Yang, yang telah menerima berkah dari kolam surgawi, merasa bahwa serangan itu sangat lambat di matanya dan dapat dianggap sebagai tindakan yang dapat dia tanggapi. Dia dengan cemas mundur, menghindari serangan mengerikan itu dan pada saat yang sama, mengirimkan serangan telapak tangan ke arah jenderal lapis baja. Tetapi, saat telapak tangannya yang putih menghantam dada jenderal lapis baja, dia langsung terlempar dan jatuh ke kolam surgawi di belakangnya. Seluruh tubuhnya bergetar, seolah serangan telapak tangan tadi mendarat di tubuhnya sendiri. Mata Sangguan Mei yang membelalak saat dia melihat baju besi pada Jenderal Lapis Baja dengan tidak percaya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ketika dia mengirimkan kekuatannya ke arahnya, armor itu telah mengirimkan kekuatannya kembali ke tubuhnya ketika melewati armor itu. Mungkinkah armor ini bisa membalas serangan musuh? Jika itu masalahnya, bagaimana dia bisa mengalahkan keberadaan ini? Sangguan Mei yang terbatuk, bekas darah keluar dari sudut mulutnya. Tubuhnya bergoyang saat dia berdiri, merasa pusing. Meskipun Kolam Surgawi telah meningkatkan budidayanya dalam jumlah yang sangat besar, hal itu masih membutuhkan sebuah proses. Tidak peduli siapa orangnya, setelah tiba-tiba memperoleh kekayaan dalam jumlah besar, mereka akan memasuki masa kebingungan, tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Sangguan Mei yang saat ini juga seperti itu. Jenderal lapis baja mendengus dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bahkan jika kamu mendapatkan kekuatan dari Kolam Surgawi, terus kenapa Anda tidak dapat mengubah akhir cerita? Anda hancurkan semuanya, iya, Pak." Semua orang merespons, lalu bergegas maju langsung menekan ke arah Sangguan Mei Yang. Ki Abadi menutup semua rute pelariannya, dan tidak ada celah di sekitarnya. Semua orang mengangkat pedangnya, dan bilahnya langsung diarahkan ke tangan dan kaki Sangguan Mei Yang. Dari kelihatannya, mereka bersiap untuk memotong seluruh anggota tubuh Sangguan Mei Yang, dan melumpuhkan kemampuannya untuk melawan. Melihat itu, sangguan Mei yang segera bersiap untuk membalas. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, tubuhnya tiba-tiba mengalami serangkaian pukulan berat, dan dia jatuh ke tanah. Sekali lagi, memuntahkan darah, sekilas itu adalah pria berjubah merah yang mengaktifkan teknik abadi. Teknik abadi yang digunakan orang ini sebenarnya tidak bersuara dan sangat sulit ditangkap. Jika seseorang tidak memprediksi lintasannya terlebih dahulu, mereka bahkan tidak akan tahu bahwa serangannya telah tiba. Setelah serangan pria berjubah merah itu mendarat, dia segera mengaktifkan tekniknya kembali. Dengan lambaian tangannya, Ki Abadi di tubuhnya berkumpul di telapak tangannya, dan setelah mengemudi, serangkaian Ki Abadi vakum menghantam sangguan Mei yang ekspresi sangguan Mei yang menjadi sangat jelek. Dia dengan cemas mengaktifkan Ki Abadi di tubuhnya untuk memblokir. Dong, 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 dong! Dinding Ki Abadi terus bergetar, menyebabkan wajah sangguan Mei yang menjadi pucat pasi. Dia merasakan Ki Abadi di tubuhnya menjadi sangat bergejolak, seolah-olah dia berada dalam badai yang mengamuk, tidak mampu untuk tenang. Bagaimana ini bisa terjadi? Sangguan Mei yang mengatupkan giginya. So, so, so. Saat itu, sejumlah besar bilah datang dari samping, dengan ganasnya menuju ke arah Sangguan Mei yang dentang, 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 dentang. Bilahnya dengan keras menghantam dinding ki abadi milik Sangguan Mei yang menyebabkan dinding itu bergetar dan menjadi lebih lemah. Wajah kecil Sangguan Mei yang menjadi semakin pucat, dan rambut merah mudanya juga menjadi redup dan tak bernyawa. Lengannya berayun ringan, dan Ki Abadi yang keluar dari telapak tangannya menjadi semakin tipis. Dia sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan keringat menetes di dahinya. Setiap prajurit pengadilan Abadi yang hadir memiliki kekuatan spirit mendalam Abadi tahap kelima, dan jika mereka ditempatkan di luar, mereka semua akan menjadi pemimpin sekte. Tapi sekarang, mereka telah bergandengan tangan untuk menghadapi Sangguan Mei yang dan tekanannya tidak terbayangkan. Kaca, akhirnya retakan panjang muncul di dinding Ki Abadi. Sangguan Mei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah, seolah-olah dia adalah anak panah di akhir penerbangannya. Di awalnya adalah eksistensi yang bahkan belum memasuki alam abadi roh yang mendalam, dan dengan rahmat dari kolam abadi, dia memiliki kekuatan seperti itu. Itu sudah merupakan keajaiban bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang, dan jika dia ingin melarikan diri dari sini, itu pada dasarnya tidak mungkin. Harus diketahui bahwa Sangguan Mei yang saat ini masih tidak bersenjata. Harta ajaib yang dia miliki di tubuhnya di masa lalu, serta harta ajaib yang diberikan Ao Hushuang padanya, semuanya tidak berguna dalam situasi ini. Huff, apakah kamu masih keras kepala? Jenderal lapis baja itu mendengus, dan tidak berkata apa-apa lagi, karena sangguan Mei yang saat ini tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Seperti yang diharapkan, dalam waktu kurang dari sepuluh napas, sangguan Mei yang akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, retakan pada dinding Ki Abadi bertambah, dan berangsur-angsur pecah, hingga akhirnya, dengan suara dentang, langsung pecah berkeping-keping. Sangguan Mei yang bereaksi dengan cepat, pada saat itu hancur, dia membalik ke samping, dan pedang yang menekan dinding Ki Abadi langsung menghantam ke bawah. Dalam sekejap, seluruh kolam Abadi dipenuhi dengan kipeng hancur yang sangat mengerikan, dan tempat di mana sangguan Mei yang berada hancur menjadi sebuah lubang. Sukinger yang terbaring di tanah juga terkena dampaknya, tubuhnya terlempar dan jatuh tidak jauh. Melihat itu, Sangguan Mei yang langsung menjadi cemas dan segera bergegas memeluk Sukinger. "Kinger." Sangguan Mei yang dengan gugup memeriksa tubuh Sukinger dan melihat tidak ada luka, dia menghela nafas lega. Tapi tidak lama setelah dia menghela nafas lega, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat orang-orang pengadilan abadi bergegas lagi, dan pada saat yang sama, orang-orang pengadilan abadi di belakang sangguan Mei Yang juga bergegas, mengelilinginya dari bagian depan dan belakang, tidak memberi kelonggaran pada sangguan Mei Yang. Dia melihat sekeliling, menarik napas dalam-dalam, dan merasa sangat lelah. Dia benar-benar ingin berdiri dan melawan, tapi dia tidak berdaya. Bagaimanapun, dia baru saja keluar dari kolam abadi, dan semuanya masih tidak stabil. Ditambah lagi bahwa ada banyak musuh, dia tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Maaf, Kinger, guru telah mencoba yang terbaik. Meskipun saya tidak mau, inilah kenyataannya. Dia memeluk Su Kinger erat-erat, matanya dipenuhi ketidakberdayaan dan kengganan. Para ahli pengadilan abadi telah bergegas, semuanya mengarahkan pedang mereka satu sama lain, tanpa belas kasihan sedikitpun. Sangguan Mei yang memejamkan mata, dia tahu bahwa dia telah menjadi seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Dan, pada saat hidup dan mati itu, sukinger yang dipeluk erat olehnya tiba-tiba melepaskan lingkaran cahaya warna-warni. Cahaya warna-warni itu langsung menyelimuti mereka berdua. Cahaya itu tiba-tiba berubah menjadi benang dengan cepat, membungkus keduanya. Dari mereka dan dalam waktu singkat, keduanya benar-benar berubah menjadi kepompong raksasa, terbungkus rapat. Bila di sekitar orang-orang pengadilan abadi langsung diblokir oleh kepompong, tidak dapat mematahkannya sama sekali. Melihat itu, jenderal lapis baja dan pria berjubah merah tercengang. Apa yang sedang terjadi? Saya mendengar bahwa setiap kali binatang penjaga di luar dikalahkan, ia akan mengalami transformasi, dan setelah transformasi, kekuatannya akan menjadi lebih menakjubkan. Dari kelihatannya, mungkinkah mereka juga akan berubah? Pria berjubah merah itu merenung. Transformasi, huff, seharusnya tidak begitu, tapi itu pasti ada hubungannya dengan kolam abadi. Jenderal lapis baja itu berkata dengan dingin, tapi aku tidak peduli tentang itu, bahkan jika mereka menjadi kepompong, mereka tidak akan bisa melarikan diri, kalian semua serang, hancurkan kepompong ini untukku ia ya, menguasai semua orang berteriak dan menyerang kepompong itu secara serempak tapi tepat pada saat itu air kolam surgawi yang sangat gelap gulita di sampingnya tiba-tiba mengeluarkan suara gemericik semua orang melihat ke arah sumber suara dan menemukan bahwa air yang gelap gulita sebenarnya mengeluarkan banyak gelembung samar-samar mereka sepertinya bisa mendengar semacam suara yang datang dari dasar air 1127 hm ekspresi jenderal lapis baja itu sedikit berubah dia mengangkat pedang besarnya yang berat dan berjalan menuju genangan air. Hong Yan, kamu bilang Celestial Pool hanya bisa menampung tiga orang, kan? Baik tuanku. Pria berjubah merah itu dengan cepat menangkupkan tinjunya dan berkata. Kedua wanita itu keluar dari kolam surgawi. Lalu, bagaimana dengan orang ketiga? Apakah dia masih di dasar kolam? Kemungkinan besar. Tapi, kenapa separuh kolam ini masih gelap gulita? Pria berjubah merah itu mendekat dengan hati-hati dan mengendus. Dia mengerutkan kening dan berkata, tidak ada kisetan. Kolam ini sepertinya tidak terkontaminasi oleh ki setan. Dikatakan bahwa ki jin diserang oleh setan. Secara logika, orang yang berada di dasar kolam pastilah iblis. Kenapa? Jadi seperti ini. Huff, jangan bilang menurutmu kita bahkan tidak bisa membedakan antara iblis dan manusia. Jenderal lapis baja itu mendengus dengan dingin. Tidak, tidak, tuanku, bukan itu yang saya maksud. Hanya saja. Jangan berkata apa-apa lagi. Aku bisa merasakan sedikit aura kijin di sekitarnya, tapi aku tidak bisa menemukan jejaknya. Kemungkinan besar kijin sudah mati, dan itu ulah orang di bawah. Dari kolam, bagaimana mungkin orang seperti itu tidak menjadi iblis? Tidak peduli apakah dia iblis atau bukan, yang penting kijin dibunuh olehnya. Ini saja sudah cukup untuk membunuhnya. Setelah mengatakan itu, jenderal lapis baja itu melambaikan tangannya dan berkata, bagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok akan menyerang kepompong dan menyeret keluar kedua wanita itu. Kelompok lainnya akan masuk ke dalam kolam dan memancing mereka keluar ketiga orang ini pastilah dibawa kembali ke pengadilan abadi dan menunggu hukuman dari para penguasa pengadilan abadi. Baik tuanku. Para ahli di sekitar pengadilan abadi merespons dan dengan cepat dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok terus menyerang kepompong tersebut dengan ganas, sedangkan kelompok lainnya langsung menuju ke Celestial Pool. Melihat itu, pria berjubah merah itu membuka mulutnya tapi tidak berkata apa-apa. Salah satu dari mereka membacakan mantra terlebih dahulu. Dia mengumpulkan nyala api di telapak tangannya dan menghantamkannya ke arah kolam yang gelap gulita, berniat untuk melelehkan kolam tersebut. Tetapi, nyala apinya tampak sangat panas dan menakutkan. Tetapi, ketika menghantam air kolam, api itu langsung menghilang, tidak lagi menunjukkan panas apapun. Melihat ini, yang lain segera bergandengan tangan dan melepaskan lebih banyak api. Bola api yang lebih panas dan menakutkan dari yang sebelumnya muncul, dengan kekuatan gabungan semua orang, ia menghantam Celestial Pon Asteriski Asteris. C, asteris. Suara yang memekakkan telinga terdengar, air kolam langit yang gelap gulita masih menggelegak, tapi tidak jatuh sama sekali. Tidak ada riak apapun juga, seolah-olah bukan api yang jatuh, melainkan pasir yang jatuh ke dalam kolam. Entah itu api, tanah, atau bahkan mantra aneh lainnya yang membombardir kolam, kolam itu tetap tidak berubah. Apakah kalian semua idiot? Teknik abadi macam apa yang dia gunakan? Aku ingin kamu turun dan memancing dia keluar. Wajah jenderal lapis baja berubah jelek saat dia berteriak sekuat tenaga. Ketika para ahli pengadilan abadi mendengar ini, mereka saling memandang dan tidak berani turun. "Apa yang kamu tunggu? Jangan bilang kamu ingin aku terjun sendiri ke dalam air." Jenderal lapis baja itu menjadi marah dan meraung dengan marah. Melihat hal tersebut, pria berjubah merah itu buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata, "Tenanglah, tuanku, ada alasan mengapa mereka tidak berani turun. Konon, kolam surgawi hanya mampu menampung tiga orang. Jika lebih banyak orang masuk, mereka akan menderita serangan balik dari kolam surgawi. Hanya ada satu orang di kolam sekarang." apa yang kamu takutkan? Tetapi, berhentilah mengomel. Paling banyak, kami hanya akan menurunkan dua orang. Jenderal lapis baja itu benar-benar tidak sabar. Dia menunjuk kedua ahli dari pengadilan abadi dan berkata, "Kamu dan kamu, turun, buru-buru." "Ya, jenderal." Kedua ahli pengadilan abadi tidak berani untuk tidak patuh dan segera melompat ke dalam kolam. Celepuk. Air kolam yang berwarna hitam pekat memercik dan mereka berdua menyelam ke dalamnya. Tetapi Begitu keduanya mendarat, air di kolam langsung bergolak dan banyak riak menyebar. Namun, tak lama kemudian, riaknya mereda, dan air di kolam kembali menggelembung. Lalu, tidak ada gerakan lain; segalanya seperti semula. Melihat ini, semua orang di pantai melebarkan mata mereka saat mereka menatap pemandangan aneh ini dengan takjub. "Chen Sheng, Wu Xin, bisakah kamu mendengarku?" seorang ahli dari pengadilan abadi berteriak ke arah kolam dengan ki abadi, tapi... Setelah berteriak beberapa kali, dia tidak mendengar jawaban apapun dari dua orang yang menyelam ke dalam kolam. Ini semua orang di pantai merasakan kemungkinan keduanya, dan ekspresi mereka berubah. Orang-orang yang berada di dalam kolam harus tetap menanggung perubahan air kolam surgawi. Biasanya, jika mereka benar-benar menyelam ke dalam kolam, mereka akan langsung ditangkap, tapi air kolamnya sangat aneh, dan orang itu mungkin sudah menyelesaikan transformasinya atau menyiapkan beberapa trik. Jika dua orang yang menyelam ke dalam kolam tidak bergerak, mereka pasti menemui sesuatu yang tidak terduga. Aku khawatir, mereka dalam masalah. Pria berjubah merah itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Jenderal lapis baja itu semakin marah. Dia mengertakkan gigi, dan matanya dipenuhi amarah yang tak terkendali. Dia berteriak, 'Bajingan, bajingan!' Begitu banyak orang, tidak bisakah kamu mengalahkan iblis kecil? Bajingan!" Dengan itu, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan menatap air kolam yang gelap gulita. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan Ki Abadi misterius melayang di antara telapak tangannya. Dengan sangat cepat, Ki Abadi mulai mengembun menjadi pedang Abadi Putih Raksasa, yang dengan cepat berputar di antara telapak tangannya. Dengan teriakan nyaring, pedang Abadi itu langsung menebas ke arah air kolam. Ledakan dalam sekejap, air di kolam itu meledak. Itu langsung terbelah menjadi dua oleh pedang Abadi mistis ini. Airnya terbelah ke kiri dan ke kanan, seolah-olah ada yang mendorongnya dengan paksa. Orang di kolam itu muncul di depan semua orang. Itu adalah seorang pria yang mengenakan jubah hitam pekat. Wajah pria itu sangat pucat, dan jubah di tubuhnya tampak sangat tipis, seolah-olah akan robek kapan saja. Selain jubahnya, tidak ada apapun pada dirinya. Saat ini, dia sedang duduk bersila di dasar kolam dengan mata tertutup, seolah sedang bermeditasi. Tidak diketahui apakah dia menyadari apa yang terjadi di luar. Itu orang ini. Jenderal lapis baja itu membuka matanya lebar-lebar dan menatap suyun yang berada di bawahnya, dan berteriak, pergi. Kalian semua, serang, tangkap orang ini. Cepat tangkap orang ini! Melihat bahwa jenderal lapis baja benar-benar memiliki kemampuan moral, para abadi di pantai meningkat pesat. Setelah mendengar perintah tersebut, mereka semua serentak melompat ke dalam kolam. Suara mendesing, sejumlah besar makhluk abadi bergegas ke dalam kolam dan langsung menyerang Suyun. Beberapa rantai besi juga mengikuti, dan dari kelihatannya, mereka ingin mengikat Suyun. Namun, setelah lusinan makhluk abadi bergegas ke dalam kolam, air hitam pekat yang telah terbelah dengan cepat menyatu kembali. Tidak hanya itu, sejumlah besar air, seperti cakar iblis muncul di air kolam, langsung menyambar makhluk abadi yang berada sangat dekat dan langsung menyeret mereka masuk. "Celoteh, celepuk, celepuk!" Orang-orang dari Pengadilan Abadi ini tidak punya waktu untuk membela diri dan langsung diseret. "Apa yang sedang terjadi? Membantu? Selamatkan aku! Ah, apa ini? Apa ini? Biarkan aku pergi! Biarkan aku pergi! Selamatkan! Selamatkan aku!" Orang-orang ini terus berjuang di kolam abadi, mulut mereka mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Namun, teriakan mereka tidak berlangsung lama. Satu demi satu, mereka diseret ke dalam kolam, dan kemudian mereka tidak terlihat lagi. Air kolam bergejolak beberapa saat, namun dengan cepat kembali normal. Tidak lama kemudian, sejumlah besar gelembung muncul di permukaan kolam, namun tidak ada satu orang pun yang terlihat. Kali ini, bahkan jenderal lapis baja itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Matanya terbuka lebar saat dia menatap kosong ke permukaan kolam yang gelap gulita, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Kolam abadi sangat sunyi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat pemandangan aneh seperti ini sebelumnya. Orang-orang dari pengadilan abadi yang telah memasuki kolam semuanya adalah ahli di tahap kelima dari alam abadi roh yang mendalam ke atas. Bahkan Dewa Roh, bukankah seharusnya begitu mudah untuk membunuh begitu banyak ahli di tahap kelima dari alam abadi yang mendalam roh dan di atasnya? Apa yang sedang terjadi? Orang ini seharusnya belum menyelesaikan transformasi kolam abadi. Mengapa fenomena seperti itu bisa terjadi? Semua orang merasa napas mereka akan sesak. Pria berjubah merah mungkin yang pertama bereaksi. Dia buru-buru berjalan ke depan jenderal lapis baja itu dan berkata dengan suara rendah, "Tuan, orang ini tidak biasa. Saya khawatir kita tidak bisa menghadapinya. Lebih baik segera pergi dan membuat pertahanan di luar. Juga, beritahu para master di atas dan minta mereka mengirim lebih banyak ahli untuk membantu." Membantu. Mendengar itu, jenderal lapis baja itu mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, untuk mendapatkan kesempatan memberikan pelayanan yang berjasa, saya secara khusus meminta izin kepada majikan dan membawa semua bawahan saya keluar. Tetapi, sebagai imbalannya, ini hasilnya: bagaimana saya bisa bersedia? Tapi, keadaan memang sudah melebihi imajinasi kita. Kalau kita terus terjerat seperti ini, siapa yang tahu kecelakaan seperti apa yang akan terjadi? Kita sudah kehabisan akal. Pria berjubah merah itu berkata tanpa daya. Itu hanya penggarap iblis. Apa maksudmu dengan tidak ada yang bisa kita lakukan? Jenderal lapis baja itu mengertakkan gigi, jelas tidak ingin menyerah. Menguasai tidak perlu mengatakannya lagi. Jika kamu takut, maka kamu boleh pergi dulu. Ini, guru-guru, guru-guru. Tepat pada saat ini, air hitam pekat yang menggelegak tiba-tiba mengeluarkan serangkaian suara aneh. Mereka berdua melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat air hitam pekat itu perlahan turun, seolah-olah sedang ditarik keluar oleh seseorang. Melihat pemandangan ini, semua makhluk abadi di sekitarnya mengarahkan pedang mereka ke kolam abadi. Jenderal lapis baja itu juga mencengkeram pedangnya yang tebal dengan erat, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Air di kolam turun semakin rendah, semakin mengecil, dan akhirnya hilang seluruhnya, diserap seluruhnya oleh orang yang duduk di dasar kolam. Ketika tetes air terakhir diserap oleh orang tersebut, orang yang duduk bersila pun ikut bergerak. Dia membuka matanya dan melihat banyak orang dari pengadilan abadi yang berdiri di samping kolam abadi. Mulutnya yang kering menunjukkan senyuman sinis. 1128 dia menggeliat dengan malas dan melirik orang-orang di sekitarnya dengan senyum sinis. Dia perlahan berdiri, jubah yang tampak tipis di tubuhnya tiba-tiba menebal, langsung menutupi wajah pucatnya. Kulitnya sangat putih, hampir tanpa bekas darah. Ketika dia berdiri, angin puyuh yang dahsyat tiba-tiba berputar di sekelilingnya, bergegas ke atas dengan kekuatan yang mencengangkan, melewati penghalang dan langsung menuju awan. Dia langsung diselimuti oleh aura hitam pekat. Ini bukan ki iblis, tapi sangat ajaib. Auranya dingin dan suram, dan ada perasaan menggigil yang tak terlukiskan. Seolah-olah siapapun yang dekat dengan aura ini akan ketakutan. Mata Jenderal Lapis Baja itu melebar saat dia melihat sosok yang dikelilingi oleh aura hitam pekat. Dia bisa merasakan bahwa pria ini berbeda dari dua wanita sebelumnya. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa melihat menembus dirinya sama sekali. Terlebih lagi, auranya benar-benar berbeda dari aura kolam surgawi. Kolam surgawi seharusnya merupakan benda mistis dan sakral, namun mengapa keberadaan kotor seperti itu muncul di kolam surgawi kali ini? Angin puyuh yang membubung ke langit tidak seperti sebelumnya. Itu hanya berlangsung dalam waktu singkat sebelum langsung masuk ke tubuh orang tersebut dan menghilang. Ketika dia melihat orang itu lagi, kulitnya menjadi lebih putih, tapi matanya sangat hitam. Anehnya, itu seperti dua sumur tanpa dasar. Begitu banyak orang, apakah mereka semua dari pengadilan abadi? Tindakan pengadilan abadi kali ini tidaklah kecil. Mereka sebenarnya mengirim begitu banyak orang ke sana. Tidak buruk, tidak buruk. Suyun mengangkat senyum sinisnya dan langsung keluar dari kolam surgawi. Melihat orang itu keluar dari kolam surgawi tanpa rasa takut, orang-orang dari pengadilan abadi di pantai semua mundur. Melihat orang yang datang ke darat dengan ekspresi ketakutan, mereka memegang erat pedang panjang mereka dan mengaktifkan ki abadi mereka. Sejumlah besar gulungan dan mantra telah mengunci orang yang berjalan ke atas. Jenderal lapis baja dan pria berjubah merah saling memandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Berhenti melihat Suyun telah sampai ke darat dan berjalan ke arahnya. Jenderal lapis baja itu segera berteriak. Namun, kata-katanya tidak berpengaruh sedikit pun. Suyun bertindak seolah dia tidak mendengarnya dan terus berjalan ke depan. Matanya yang hitam pekat menatap lurus ke arah jenderal lapis baja itu. Saat ini, dia merasa itu bukanlah sepasang mata, melainkan sepasang mulut taoti yang menakutkan, seolah ingin menelannya utuh. Aku sudah bilang padamu untuk berhenti. Apakah kamu tidak mendengar? Melihat orang itu tidak mendengarkan nasihatnya, Kemarahan jenderal lapis baja melonjak. Dia segera mengangkat pedang beratnya dan menebas ke arah Suyun. Pedang berat itu membawa tekanan mengerikan yang terasa seperti langit runtuh, menyebabkan jiwa seseorang hancur. Orang-orang di sekitar pengadilan abadi tidak dapat menahan kekuatan serangan ini dan mundur satu demi satu. Pria berjubah merah itu terkejut ketika dia melihat serangan jenderal lapis baja itu. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami situasinya, dia tahu bahwa jenderal lapis baja telah dengan tergesa-gesa melancarkan serangan ini di saat-saat putus asa. Dia panik, pria berjubah merah itu kaget. Dia tahu apa yang dipikirkan Jenderal Lapis Baja itu. Bagaimanapun, Jenderal Lapis Baja itu telah mengikutinya selama beberapa waktu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang terjadi? Namun, pria berjubah merah tidak menyalahkan Jenderal Lapis Baja atas reaksinya. Bahkan jika itu orang lain, kemungkinan besar mereka akan panik dalam situasi seperti ini. Alasannya adalah karena orang di depannya terlalu aneh. Aura hitam pekat yang melayang di sekelilingnya bukan laki iblis sama sekali. Selain itu, Ki abadi miliknya tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Apakah orang ini benar-benar iblis yang mereka bicarakan tadi? Mungkinkah mereka salah? Mungkin, orang ini sama sekali bukan seorang penggarap iblis, tapi orang-orang itu telah melakukan kesalahan. Saat pedang tebal itu menghantam Suyun, pria berjubah merah itu masih membiarkan imajinasinya menjadi liar. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, pedang tebal itu telah mendarat di tubuh Suyun. Dong! Itu adalah suara yang sangat menindas seolah-olah tinju yang sangat kuat dan kuat telah dengan kejam menabrak dinding yang tebalnya tidak normal. Namun, tinju itu tidak menghancurkan tembok. Faktanya, itu bahkan tidak membuat satu celah pun. Seolah-olah kekuatan tinju telah disuntikkan ke dinding, seperti batu yang tenggelam ke laut, menghilang tanpa jejak. Pedang itu menabrak bahu kanan Suyun. Tetapi, pedang tajam yang menakutkan itu telah menghantam bahunya, tapi, pedang itu tidak memotong bahunya sama sekali. Bilahnya yang ramping dan tajam sepertinya palsu. Itu tidak dapat memotong bahu Su Yun sama sekali, apalagi memotong sedikit pun kulitnya. Mungkin, bahkan tidak bisa menembus jubah yang menutupi tubuh Su Yun. Pedang apa ini? Su Yun menoleh dan mengulurkan tangan untuk membelai pedang besar dan berat itu. Kemudian, dia mengulurkan jarinya dan menjentikkan pedangnya. Dentang. Suara senjata yang memekakkan telinga meledak. Kekuatan destruktif menembus pedang besar yang tebal itu. Jenderal Lapis Baja menyadari bahwa lengannya hampir patah dalam sekejap, dan pedang itu terbang tak terkendali menuju kerumunan pengadilan abadi. Ruang di tempat ini sudah sempit, dan terowongan itu dipenuhi oleh orang-orang dari pengadilan abadi. Sudah terlambat bagi mereka untuk mengungsi. Dalam sekejap, pedang berat itu membelah sekelompok orang menjadi dua, seperti memanen gandum. Basis budidaya, pertahanan, kekuatan fisik, dan harta sihir mereka hampir tidak ada. Didorong oleh kekuatan tersebut, pedang berat itu membelah mereka seolah-olah memotong tempat tak berpenghuni. Darah berceceran di mana-mana. Orang-orang dari pengadilan abadi yang ditebang segera jatuh ke tanah. Kolam surgawi yang sudah kering segera dipenuhi darah dalam jumlah besar. Melihat pemandangan ini, pria berjubah merah dan jenderal lapis baja sangat ketakutan. Mereka menatap Suyun, hanya untuk melihat tangan Suyun telah berubah menjadi cakar hitam pekat. Cakar itu berbentuk seperti cakar setan. Ia berani dan kuat, dan punggungnya ditutupi sisik hitam pekat. Kelima cakarnya panjang dan ramping, dan sejumlah besar gas aneh berputar di sekitar kelima cakarnya seperti roh. Apa benda apa ini? Apakah dia seorang penggarap iblis? Apakah dia seorang penggarap iblis? Jenderal lapis baja itu meraung marah. Orang-orang di dalam terowongan terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Jika bahkan jenderal lapis baja tidak dapat menghentikan orang ini, bagaimana mungkin mereka bisa menjatuhkannya hanya dengan kekuatan mereka sendiri? Dia telah sepenuhnya diubah oleh kolam surgawi. Dia telah mencapai puncak kekuasaannya. Kita tidak bisa lagi menjadi musuhnya, kita tidak bisa lagi menjadi lawannya. Pergi, pergi! Pria berjubah merah itu akhirnya melihat situasinya dengan jelas. Wajahnya sangat jelek saat dia berteriak sekuat tenaga. Orang-orang dari pengadilan abadi di luar mendengarnya, dan buru-buru berpencar, mereka tidak berani maju. Jenderal lapis baja itu menatap kosong ke arah Suyun yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Kedua kakinya terasa lemas, dan pada saat itu dia sudah kehilangan keinginan untuk bertarung. Entah kenapa, meski aura yang dipancarkan orang di depannya tidak mengejutkan, dia merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Ketakutan ini datang langsung dari lubuk hatinya, "Kamu, kamu, siapa kamu?" Akhirnya. Jenderal lapis baja itu tidak dapat menahan rasa takutnya lagi. Dia mengatupkan giginya dan bertanya, "Mengapa kamu peduli siapa aku?" Suyun terkekeh dan segera mengulurkan tangannya, meraih ke arah wajahnya. Tinju dewa serigala yang melolong. Jenderal lapis baja dengan cemas melontarkan pukulan, Ki Abadi meledak, tetapi pukulan itu diblokir oleh telapak tangan Suyun. "Buruk!" tinjunya terbungkus. Jenderal lapis baja itu terkejut sesaat. Dia bahkan tidak melihat gerakan Suyun dengan jelas. Tidak hanya setiap gerakannya yang sangat cepat, hal itu juga tidak menyebabkan Ki Abadi di udara bergetar, menyebabkan orang bahkan tidak dapat merasakannya. Tiba-tiba, rasa sakit yang menyayat hati datang dari tinjunya. Setelah diperiksa lebih dekat, tangan kirinya juga telah dihancurkan oleh Suyun. "Apa yang kamu tolak?" Suyun tertawa dan segera meraih kepala jenderal lapis baja itu, dan mengangkatnya. Jenderal lapis baja ingin berjuang, tetapi pada saat ini kedua tangannya lumpuh, dan Ki Abadi tidak berguna melawan Suyun. Berjuang tidak ada gunanya. Dia menatap Suyun di depannya dengan ketakutan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Kemudian, dia merasakan telapak tangan Suyun mulai mengerahkan kekuatan. Tubuh jenderal lapis baja itu bergetar hebat. Dia menggelengkan kepalanya dengan panik, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari tangan besi yang memegang kepalanya. Akhirnya, engah kepala jenderal lapis baja itu hancur seperti semangka. Cairan merah dan putih bercampur, berceceran ke seluruh tubuh pria berjubah hitam itu. Dia masih memiliki senyuman jahat di wajahnya, menendang mayat itu ke dalam kolam abadi, dan kemudian bergegas menuju orang-orang dari pengadilan abadi yang bersiap untuk pergi. Orang-orang di pengadilan abadi seperti lalat tanpa kepala, berlarian kemana-mana, suyun seperti serigala lapar yang menerkam kawanan domba. Dia mulai membunuh mereka dengan panik. Dia tidak menggunakan senjata apapun, seolah-olah kepribadiannya telah berubah. Dia tertawa keras saat membunuh orang-orang di pengadilan abadi. Orang-orang dari pengadilan abadi tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Mereka ditangkap oleh suyun, dicabik-cabik, dan dilemparkan ke dalam kolam abadi. Berlari, berlari! Ketika orang-orang dari pengadilan abadi melihat jenderal lapis baja itu terbunuh, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menghadapi orang di depan mereka. Mereka hanya bisa melarikan diri. Pria berjubah merah itu tidak punya waktu untuk memedulikan orang lain. Dia berbaur dengan kerumunan dan dengan gila-gilaan keluar. Terowongan itu tidak besar, tapi dipadatkan oleh orang-orang dari pengadilan abadi. Kenapa kamu berlari? Bukankah kamu di sini untuk menangkapku? Suyun mendengus, dia tiba-tiba melompat, berubah menjadi cahaya hitam seperti rambut, dan terbang ke dalam terowongan, melewati kerumunan, dan muncul di luar terowongan. Dia segera menangkap beberapa orang dari pengadilan abadi di luar, menggunakan seluruh kekuatannya, dan melemparkan mereka ke dalam terowongan. Orang-orang dari pengadilan abadi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka bahkan tidak melihat kapan Suyun muncul sebelum mereka ditangkap olehnya dan dilempar ke dalam terowongan. Kekuatan yang menakutkan membuat mereka tidak dapat menggunakan Ki abadi mereka untuk melawan, tetapi ketika mereka menabrak terowongan, kekuatan itu menyebar dan tubuh orang-orang yang terkena langsung hancur. Lebih dari 10 orang dari pengadilan abadi terbunuh di tempat, tubuh mereka meledak dan darah berceceran di seluruh terowongan. 1129. Raungan itu terus berlanjut dan Suyun sepertinya telah mengubah tempat itu menjadi api penyucian. Dia sepertinya menganggap orang-orang dari pengadilan abadi ini sebagai mangsanya. Mereka yang ingin melarikan diri diseret kembali olehnya dan dimasukkan ke dalam terowongan. Tindakannya sangat kejam, tidak diketahui apakah mereka yang dimasukkan ke dalam terowongan itu hidup atau mati. Hanya ada beberapa orang yang tersisa di pintu masuk terowongan. Kebanyakan dari mereka sudah berubah menjadi tumpukan daging busuk. Jiwa mereka mencoba melarikan diri, namun dipaksa kembali oleh sihirnya pada saat ini. Kecepatan dan kekuatan Su Yun telah mencapai alam menakutkan yang bahkan tidak dapat dijelaskan oleh makhluk abadi, dan dia tidak menggunakan banyak ki abadi di tubuhnya, jadi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pria berjubah merah itu melihat ke pintu masuk terowongan yang sudah berisi daging cincang, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Meskipun aura yang dipancarkan pihak lain sepertinya bukan ki iblis, tetapi melihat metode ini, dia tahu orang ini. Dia 100% seorang penggarap iblis. Atau lebih tepatnya, setan. Suyun pertama-tama merawat makhluk abadi yang melarikan diri keluar. Dia berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas kemana-mana. Setiap kali dia bergegas ke pintu masuk terowongan, dia akan mampu menangkap makhluk abadi. Spirit mendalam abadi tahap kelima yang bermartabat ini seperti seekor ayam di tangannya. Setelah beberapa saat, pintu masuk terowongan tidak dapat lagi menampung banyak orang. Hampir setengah dari orang yang dibawa oleh jenderal lapis baja itu terbunuh atau diblokir di dalam terowongan. Situasi saat ini seperti neraka bagi mereka. Melihat dinding terowongan yang semakin gelap, pria berjubah merah itu menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Dia akhirnya memutuskan untuk menyerah. Ini mungkin hari kiamatnya, dan kolam abadi yang dirindukan semua makhluk abadi. Mungkin hari ini itu akan menjadi kuburan mereka. Apakah kamu sudah mengirimkan berita itu ke pengadilan abadi? Pria berjubah merah itu menarik napas dalam-dalam dan menoleh untuk bertanya. Beritanya belum terkirim. Sebelumnya, Tuan tidak mengizinkan kami mengirimkannya. Dia berkata bahwa dia bisa menangkap pencuri ini. Sekarang dia sudah mati, dan kita akan dibunuh olehnya. Pria berjubah merah itu berkata dengan suara rendah, "Sekarang keadaan sudah menjadi seperti ini. Kita tidak punya jalan keluar. Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah memberitahu berbagai penguasa pengadilan abadi tentang segala sesuatu di sini. Biarkan mereka datang secepatnya sebisa mungkin dan bersihkan orang keji ini, tapi kita tidak punya jalan keluar. Jadi, bagaimana kita bisa mengirimkan berita itu ke pengadilan abadi? Jika kita bisa keluar, bagaimana kita bisa melakukan ini?" Seseorang dari pengadilan abadi berkata sambil terengah-engah, "Meski tidak ada jalan keluar, bukan berarti tidak ada jalan keluar." Pria berjubah merah itu mengambil seruling tipis dan panjang dari tas interspatialnya dengan tangan gemetar. Dia menarik napas dalam-dalam, dan matanya redup tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Melihat ini, orang-orang di sekitar berteriak tanpa sadar, seruling yang menusuk hati, seruling ajaib yang mampu menyampaikan pikiran terakhir di hati seseorang. Penampilan item ini memberikan kenyamanan terakhir bagi semua orang. Pria berjubah merah itu mengangkat serulingnya dan menggunakan sisa kekuatannya untuk menusukkannya ke jantungnya sendiri. Puci. Hatinya tertusuk seruling. Darah segar mengalir keluar dan langsung mewarnai mulut seruling itu menjadi merah. Tubuh pria berjubah merah itu memancarkan lingkaran cahaya merah saat dia perlahan menutup matanya. Suara mendesing. Pada saat ini, pintu masuk terowongan terbuka lebar, dan tekanan mengerikan turun dari langit, menghantam ke dalam. Pengadilan Abadi. Balai Kehakiman. Chen Xinseng berdiri di bagian bawah aula, dan di kiri dan kanannya duduk para master-master dari berbagai departemen. Tidak banyak tuan guru di sini hari ini, tetapi mereka semua mempunyai hak untuk berbicara. Dan orang yang duduk di atas adalah utusan misterius tingkat ketiga, yang bertanggung jawab atas utusan tingkat keempat ini. Chen Xinseng, apakah yang kamu katakan itu benar? Penguasa di atas mengangkat alisnya dan bertanya dengan suara yang dalam. Melapor kepada Lord, apa yang dikatakan Sinseng benar sekali. Kain itu, Sinseng benar-benar tidak tahu apa-apa tentang itu. Saya juga tidak tahu siapa yang meletakkannya di pavilion budidaya. "Sin Seng, kata Chen Sin Seng dengan wajah tulus." Orang di atas berpikir sejenak dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sin Seng, kamu selalu bekerja di bawahku. Aku masih tahu karaktermu. Mengenai masalah gongsun lang, aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu karena ini adalah pelanggaran pertamamu. Lagi pula, dia sudah mati dan mereka yang seharusnya dihukum sudah dihukum. Mari kita ubah masalah besar menjadi masalah kecil, dan masalah kecil menjadi tidak berarti apa-apa. Terima kasih, Tuan." Chen Xinseng buru-buru berlutut dan membungkuk. Namun, masalah kain merah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Meskipun pengadilan abadi sangat besar, kita tidak boleh membiarkan mata-mata menyelinap masuk. Huff, berperilaku kejam di pengadilan abadi, jika masalah ini menyebar, bagaimana kita masih memiliki wajah untuk berdiri di pengadilan abadi? Masalah ini harus diselesaikan secepatnya. Yakinlah, Tuhan, serahkan masalah ini pada Sinseng. Sinseng pasti akan memberikan penjelasan kepada Tuhan dalam 10 hari. Chen Sinseng buru-buru berkata. Bagus, aku masih bisa mempercayaimu. Penguasa di atas berkata, "Suan Er berdiri, dan sepertinya dia akan bergerak." Kali ini, para petinggi telah mempercayakan masalah Kolam Surgawi kepadaku, jadi tidak boleh ada kesalahan apapun. Meskipun Kijin menemui beberapa masalah, aku yakin Hong Yan dan yang lainnya akan dapat menyelesaikannya dengan lancar. Titik, Kolam Surgawi telah diatur dengan benar. Sekarang saatnya aku bergerak. Utusan peringkat empat di sekitarnya segera berdiri, menangkupkan tinju mereka dan berkata dengan hormat, kami dengan hormat mengirim utusan Tuan Siang Long. Sambutannya sangat tertib, dan tidak ada yang berani menunjukkan tanda-tanda tidak hormat. Siang Long mengalihkan pandangannya ke kerumunan, dan wajahnya yang bermartabat menunjukkan ekspresi puas. Suan Er menggenggam tangannya di belakang punggungnya, dan berjalan ke bawah. Tanpa diduga, tidak lama setelah dia melangkah keluar, serangkaian langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar. Dia melihat Sayue dari Kementerian Kehakiman memegang seruling, bergegas dengan cepat. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua melihat ke arah secara serempak. Sayue, yang mengenakan pakaian bela diri, bahkan tidak punya waktu untuk membungkuk, dan berlutut dengan satu kaki, memegang seruling dengan kedua tangan, dan menyerahkannya kepada Siang Long. Siang Long menatap Sayue di depannya, dan setelah hening beberapa saat, dia berkata, Sayue, apa yang telah terjadi? Melapor kepada Tuhan, ada pesan penting dari kolam surgawi. Sayue mengertakkan gigi, dan suaranya yang jernih menjadi sangat berat. Pesan penting. Apakah seruling ini merupakan pesan penting? Siang Long mengerutkan kening. Mendengar ini, Sayue segera menjelaskan, melapor kepada Tuhan, ini adalah seruling penusuk hati, totalnya ada dua pasang, dan digunakan untuk mengirim pesan. Pasangan lainnya adalah rekan budidaya ganda Sayue, Hong Yan. Baru saja, seruling penusuk hati Hong Yan menyampaikan kata-kata terakhir Hong Yan. Chong Hong sudah mati, dan Kijin juga menemui kemalangan. Sekarang, mereka terpaksa menemui jalan buntu oleh musuh, dan aku khawatir. Aku, aku khawatir mereka tidak punya jalan keluar. Tuhan, tim Kijin dan tim Chonghong, semuanya telah hancur. Mengatakan ini, suara Sayue bergetar dan dipenuhi dengan kesedihan, tapi dia tidak sedih atas kehilangan pengadilan abadi, tetapi tentang kematian rekan kultivasi gandanya. Dia tidak tahu bagaimana keadaan orang lain, tapi dari aura seruling penusuk hati, dia tahu bahwa Hong Yan sudah tidak ada lagi. Ketika kata-kata Sayue jatuh ke tanah, seluruh pengadilan menjadi sunyi. Sepasang mata memandangnya, tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang melakukan gerakan yang tidak perlu. Semua orang seperti patung, berdiri di tempat, tidak bergerak. Sayue juga sama, dia menundukkan kepalanya, seolah dia sedang menunggu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Beritamu ini, benarkah, orang yang berbicara adalah Siang Long? Benar sekali. Jika itu masalahnya, maka pengadilan abadi saya telah kehilangan beberapa utusan, dan sejumlah besar anggota pengadilan abadi. Jika masalah ini menyebar, posisi pengadilan abadi pasti akan terguncang, dan pengaruhnya akan sangat luas jangkauannya. Saya tidak berpikir Anda akan berani berbohong kepada saya. Wajah Siang Long menjadi gelap, dan berkata, izinkan saya bertanya, siapa yang melakukannya? Bawahan ini tidak tahu. Sayue menggelengkan kepalanya, Hong Yan tidak tahu siapa pihak lain itu, tapi aku yakin pihak lain itu hanya satu orang. Satu orang. Wajah Siang Long menjadi gelap. Semua utusan diam-diam terkejut. Jika pihak lain sendirian untuk menghadapi begitu banyak ahli pengadilan abadi, maka tanpa diragukan lagi, pihak lain pastilah seorang penggarap alam Dewa Roh. Eksistensi di alam Dewa Roh bukanlah sesuatu yang dapat diganggu oleh mereka. Utusan peringkat keempat segera ambil tindakan, pimpin pasukan Pengadilan Abadi ke kolam surgawi, selidiki situasinya, dan tutup pintu masuk ke kolam surgawi. Jangan izinkan siapapun selain Pengadilan Abadi masuk atau keluar, kata Siang Long. "Iya, semua orang menjawab." Saya akan segera melaporkan masalah ini kepada guru. Setelah itu, akan ada orang-orang khusus yang menanganinya. Selain mengendalikan kolam surgawi, Anda memiliki misi lain, dan itu adalah mengawasi orang yang membunuh orang-orang pengadilan abadi kita. Jika dia masih di sana dan memperhatikanmu, dia pasti akan melarikan diri. Kamu harus mengirim orang untuk mengikutinya dan mencari tahu dewa macam apa dia. Selain itu, kamu harus melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan jiwa yang abadi bangsawan, jika ruhnya masih ada, kata siang long. Semua orang menganggukkan kepala dengan serius, jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, bukan hanya siang long yang akan mendapat masalah, mereka sebagai bawahannya tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Bagaimanapun, siang long adalah orang yang bertanggung jawab atas celestial pon. Lakukanlah pekerjaanmu. Siang long berkata dengan acuh tak acuh. Dia menoleh ke arah Sayue dan berkata, Sayue, ikutlah denganku menemui Tuhan. Lalu, dia berjalan ke depan. Melihat ini, Sayue menahan kesedihannya dan segera mengikutinya. Yang lain pun bubar dan menjalankan urusannya masing-masing. Setelah keluar dari Low Hall, wajah Siang Long muram. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan maju dengan kecepatan tetap. Orang-orang memberi hormat padanya di jalan, tapi dia berpura-pura tidak melihat mereka, hanya melihat ke depan seolah sedang memikirkan sesuatu. Sayue tidak tahu apa maksud Siang Long, jika dia ingin bertemu seseorang, itu akan menjadi utusan peringkat dua, tidak ada orang lain. Namun, Sayue adalah utusan peringkat 4, dia biasanya tidak melihat utusan peringkat 2, dan utusan peringkat 2 juga tidak akan melihatnya. Oleh karena itu, tujuan Siang Long mengatakan ini padanya adalah untuk berbicara dengannya sendirian. Benar saja, setelah mereka berdua berjalan ke ujung koridor, Siang Long berhenti. Dia berdiri di sana sejenak, lalu berbalik dan menatap Sayue, setelah Hong Yan mengirimimu pesan, kamu tidak memberitahu orang lain, kan? Tidak, Sayue segera menggelengkan kepalanya. Baiklah, Izinkan saya bertanya kepada Anda, dalam pesan yang dikirimkan Hong Yan kepada Anda, apakah dia memberitahu Anda? Apakah air kolam surgawi masih ada? Air dari kolam surgawi, Sayue tertegun, dia berpikir sejenak, lalu ekspresinya berubah. 1130. Melihat ekspresi Sayue, Yue, Siang Long langsung mengerti. Sepertinya air kolam abadi, hilang. Wajah Sayu sangat pucat, lengannya gemetar dan dia tidak berani bersuara. Kolam abadi sangat penting bagi pengadilan abadi. Misi kolam abadi diberikan kepada siang long, dan siang longlah yang memperolehnya melalui kemampuannya sendiri. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membina orang kepercayaan. Selama dia bertanggung jawab atas kolam abadi, dia pasti bisa merekomendasikan seseorang untuk memasuki kolam abadi. Untuk mendapatkan pijakan yang stabil di pengadilan abadi, siang long telah menghabiskan banyak upaya dan koneksi untuk mendapatkan misi ini, tapi dia tidak menyangka perubahan seperti itu akan terjadi pada kolam abadi, dan begitu banyak orang dari pengadilan abadi telah meninggal. Faktanya, masih ada ruang untuk penebusan. Lagi pula, ada banyak makhluk abadi yang mendambakan kolam surgawi, dan semua jenis makhluk bisa ada. Namun, jika air kolam surgawi menghilang begitu saja, belum lagi fakta bahwa dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada atasannya, hanya fakta bahwa dia telah merencanakannya begitu lama dan berusaha keras hanya untuk berakhir. Tanpa apa-apa pada akhirnya, bagaimana dia bisa menerima hal itu? Siapa yang ingin mempersulitku? Siang Long, Siang Long menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lemah meski ekspresinya tidak banyak berubah Sayue merasa siang long sangat marah sayue Ya. jangan beritahu siapapun tentang hal ini untuk saat ini mengerti simpan rahasia ini untuk saat ini biarkan aku yang menanganinya ketika hasilnya keluar saya pribadi akan mengumumkannya ke pengadilan Abadi dimengerti Tuhan sayue buru-buru berkata mem siang long mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi dia berbalik dan pergi sayue menghela nafas lega Setelah dia pergi Entah kenapa, dia merasa tidak nyaman. Siang Long adalah utusan peringkat tiga. Hal ini masih sangat mempengaruhi dirinya. Sayue melihat sosok Siang Long yang perlahan menghilang, lalu berbalik dan bergegas kembali ke area budidayanya. Pengadilan abadi tampak tenang, tetapi kenyataannya, badai sedang terjadi. Di Celestial Pond, suasananya juga tidak damai. Meskipun pengadilan abadi itu misterius dan kuat, itu bukanlah tembok yang tidak bisa ditembus. Berita bahwa pengadilan abadi telah mengunci lokasi kolam abadi menyebar seperti api di hari-hari berikutnya. Semakin banyak dewa yang mengarahkan pandangan mereka ke pengadilan abadi, entah itu di tempat terbuka atau dalam kegelapan. Pengadilan abadi telah dilanda kekacauan oleh berbagai dewa hanya dalam beberapa hari. Namun, fokus utama pengadilan abadi adalah menyelesaikan masalah di kolam abadi. Meskipun siang long mengatakan bahwa dia akan melaporkan hal ini kepada atasannya dan membiarkan mereka mengambil keputusan, dia tidak membocorkan masalah ini atau memberitahu anggota pengadilan abadi lainnya tentang hal itu. Setelah melakukan beberapa persiapan, dia memimpin semua elit dan ahli yang ditugaskan kepadanya oleh pengadilan abadi menuju lokasi kolam abadi. Jika air kolam surgawi masih ada, maka semuanya masih bisa diselamatkan. Tapi sekarang, air kolam surgawi sudah habis. Kalau dia naik untuk melaporkannya, bisa dibayangkan akibatnya. Karena itu, siang long memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu sebelum melaporkannya kepada atasannya. Karena masalahnya sudah selesai, yang bisa dia lakukan bukanlah mengubahnya, tapi mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan kerugiannya. Namun, siang long tidak tahu apa yang akan dia hadapi. Di kolam abadi, terowongan itu yang seharusnya berkilau dan cemerlang kini seluruhnya berwarna merah darah. Udara dipenuhi dengan bau darah kental yang bahkan bisa membuat dewa pun pingsan. Tanah dan dinding ditutupi dengan daging cincang, dan udara dipenuhi jiwa-jiwa yang meratap dan menangis. Pemandangan itu sangat tragis, seperti api penyucian. Dan di tengah api penyucian ini, tempat yang seharusnya membuat banyak dewa menjadi gila, kini dibanjiri dengan banyak darah. Selubung pedang tanpa batas jatuh ke sisi kolam abadi. Orang yang memakai sarung pedang melihat ke sosok yang berdiri di samping kolam abadi melalui sarung pedang, matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Kepompong yang ditransformasikan oleh Sangguan Mei Yang dan Sukinger masih berada di sisi kanan, dan Sukinger yang berada di dalam kepompong masih tertidur lelap, tidak bergerak sama sekali, tubuhnya meringkuk, tubuhnya mengeluarkan gelombang cahaya, lapisan cahaya inilah yang menjaga keberadaan kepompong tersebut, namun Sangguan Mei Yang yang ada di dalam tidak pingsan, dia selalu terjaga, dia memeluk Sukinger erat-erat, matanya terbuka lebar, melihat segala sesuatu di luar melalui celah kepompong. Apakah orang itu benar-benar Suyun? Dia bergumam, tampak seperti dia telah kehilangan jiwanya. Matanya kosong, dan wajah kecilnya sangat pucat. Dia secara alami telah melihat semua yang dilakukan Su Yun di luar. Dia tidak percaya bahwa makhluk abadi ini, yang biasanya tinggi dan perkasa, akan menjadi seperti semut, dihancurkan dan dibunuh oleh orang lain. Kekejaman itu. Kekejaman itu. Dinginnya itu. Sifat berdarah dingin itu. Itu langsung menyerang jiwanya, langsung ke lubuk hatinya yang terdalam. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah melupakan pemandangan yang menakutkan dan menggetarkan jiwa ini selama sisa hidupnya, dan bahkan sulit baginya untuk keluar dari bayang-bayang ini. Dia juga merupakan eksistensi yang telah keluar dari kolam abadi, tetapi dia menyadari bahwa masih ada perbedaan besar antara dia dan Su Yun. Terlebih lagi, Su Yun saat ini sepertinya telah kehilangan seluruh umat manusia. Sama seperti iblis sejati, semua orang dari pengadilan abadi ini dimusnahkan olehnya tanpa kecuali. Darah mereka dituangkan ke dalam kolam abadi, dan kolam abadi yang awalnya mengering kini berubah menjadi pertikaian darah. Sangguan Mei yang membuka matanya lebar-lebar, dia melihat orang yang berdiri di samping kolam abadi, hanya untuk melihatnya melirik ke genangan darah, dan sebenarnya dia langsung berjalan ke bawah. "Suyun, apa yang terjadi dengan Suyun?" Dia merasa orang yang dia lihat saat ini bukanlah Suyun yang dia kenal di masa lalu. "Kenapa dia banyak berubah? Mungkinkah dia terpengaruh oleh kolam abadi?" Menabrak. Dia sudah tenggelam ke dalam genangan darah dan kemudian genangan darah kembali ke keadaan tenangnya. Tidak ada lagi pergerakan, seperti air yang tergenang tanpa angin, tanpa riak. Sangguan Mei yang menatap kosong pada semua ini, hatinya dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, tatapannya beralih dan dia segera menyadari sarung pedang di samping kolam abadi. Linking Yu pasti tahu tentang keadaan Su Yun saat ini. Dia terengah-engah beberapa kali, menenangkan hatinya yang bergejolak. Sesaat kemudian, dia dengan hati-hati keluar dari kepompong. Meskipun kepompong itu sangat keras dan orang luar tidak bisa masuk, seolah-olah tidak ada apapun di dalamnya. Sangguan Mei yang menahan rasa tidak nyaman di hatinya dan dengan hati-hati pergi ke sana. Ketika dia mendekati sarung pedang, dia dengan cemas mengulurkan tangan dan mengambilnya, lalu dengan cepat berlari menuju kepompong. Namun, dia dihadang di luar oleh kepompong. Tak berdaya, sangguan Mei yang hanya bisa bersandar pada kepompong dan meringkuk. Dia ingin pergi, tapi dia tidak tega meninggalkan sukinger dan Su Yun. Apa yang harus saya lakukan? Sangguan Mei yang menggigit bibirnya, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kamu belum mencerna semua kekuatan Kolam Abadi saat ini. Kamu hanya memiliki budidaya, tetapi fondasimu tidak stabil. Jika kamu tidak segera melakukan budidaya pintu tertutup, aku khawatir kamu tidak akan melakukannya. Bahkan dapat menikmati setengah dari keberuntungan yang diberikan oleh Kolam Abadi kepadamu. Saat itu, suara Ling Qingyu keluar dari sarung pedang yang dipegang Sangguan Mei Yang. Mendengar suara itu, hati gelisah Sangguan Mei Yang akhirnya merasa sedikit lega. Saudari Qingyu, kamu akhirnya keluar. Sangguan Mei Yang langsung bertanya, apa yang terjadi sekarang? Su Yun, hei, apa yang terjadi padanya? Kekuatan kolam abadi bukanlah masalah kecil, Anda harus memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya, tetapi kolam abadi tidak mengangkat semua orang ke alam yang sama, tetapi bervariasi dari orang ke orang, fondasi Anda dangkal, jadi peningkatan kekuatanmu tidak akan terlalu kuat, tapi seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk melindungi dirimu sendiri. Tapi suyun dan suyun berbeda, su kinger adalah reinkarnasi dari ahli tertinggi, energi dari kolam abadi kemungkinan besar adalah energi reinkarnasinya, saat yang Anda lihat membungkus kinger. Pasti terbentuk dari ki kinger sendiri dalam menghadapi bahaya. Tubuhnya bereaksi secara alami, melindungi dia dan Anda. Kinger mungkin butuh waktu lama, tapi untungnya dia seharusnya bisa bergerak. Tapi situasi Su Yun sedikit rumit. Mungkinkah Su Yun juga merupakan reinkarnasi dari ahli tertinggi? Tentu saja tidak. Bagaimana bisa ada begitu banyak reinkarnasi ahli tertinggi? Suara linking Yu keluar dari sarung pedang. Alasan kenapa Su Yun seperti ini, kurasa itu ada hubungannya dengan darah di tubuhnya. Darah, apa istimewanya darahnya? Aku tahu mantra yang berhubungan dengan batas darah. Ketika Suyun terluka sekali, aku menyembuhkannya dan menemukan bahwa darah di tubuhnya bukanlah sesuatu yang dia miliki sejak lahir. Artinya, Suyun telah mengubah miliknya. Darah sekali sebelumnya, adapun darah siapa yang dia ubah, saya tidak tahu, darah ini sangat misterius, bukan darah manusia, sulit untuk dianalisis. Mendengar itu, sangguan Mei yang tercengang, dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Ada yang namanya pertukaran darah. Ada berbagai macam hal aneh di dunia ini. Hal semacam ini tidak dianggap langka, tapi aku tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Tapi bagi Suyun, darah ini seharusnya memiliki arti yang berbeda. Misalnya, sajakan sekarang, alasan kenapa dia seperti ini juga karena darah itu. Linking Yu terbang keluar dari sarung pedang dan berdiri di samping Sangguan Mei Yang. Melihat ke dalam kolam abadi, dia berkata dengan acuh tak acuh sebelumnya. Ketika Suyun seperti kolam, air dari kolam abadi mulai menolaknya, tapi Suyun keras kepala dan menolak untuk keluar dari kolam abadi tidak tidak peduli apa. Untuk memaksanya keluar, air dari kolam abadi hampir menggigit tubuhnya hingga berkeping-keping, tetapi ketika air dari kolam abadi hanya menggigit kulitnya dan darah mengalir keluar, situasinya menjadi berbeda. Darah ini sebenarnya langsung menelan air kolam abadi. Linking Yu telah mengawasi dari samping sepanjang waktu. Dia secara alami telah melihat seluruh proses mereka bertiga menikmati air dari kolam abadi. Menelan air dari kolam abadi, Sangguan Mei yang merasa pikirannya tidak mampu mencerna semua informasi ini. Alasan kenapa Suyun seperti ini sekarang, mungkin karena darah di tubuhnya berubah menjadi air kolam abadi. Mungkin, itu saja, Ling Qingyu berkata dengan acuh tak acuh.